Pemirsa, lonjakan kendaraan arus mudik terjadi di ruas tol Purbalenyi, Bandung Barat malam ini. Arus kendaraan didominasi mobil pribadi yang menuju Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Arus kendaraan di ruas tol Purbalenyi kilometer 127 Padalarang, Bandung Barat malam ini terpantau ramai cenderung tersendat. Arus kendaraan menuju Tasikmalaya, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masih didominasi kendaraan pribadi. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Peningkatan arus kendaraan ini telah terjadi sejak Rabu sore tadi. Pemirsa, jelang libur panjang tahun baru, arus lalu lintas di ruas jalan tol Purbalenyi Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung terpantau ramai. Arus lalu lintas didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jakarta yang akan mudik dan berlibur ke Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 82 Jatiluhur Purwakarta terpantau ramai bahkan cenderung padat. Diperkirakan sebagian warga Jakarta hendak mudik dan berlibur ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya untuk memanfaatkan liburan panjang. Masih beroperasinya kendaraan besar seperti bus dan truk membuat arus lalu lintas kian padat, meski tidak sampai menimbulkan kemacetan. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas akan terjadi hingga Kamis sore seiring jelang malam perayaan tahun baru.